Di tim mana sekarang? Masih di tim Bleed. Cuman masih jadi bench player. Oh, ada Phil Web. Gak ada banner Bleed, kenapa? Lagi ada sesuatu lah. Adalah. Pong, sorry lu gak ada niatan ke tim EU gitu. Ada lah, cuman kan buat sekarang pasti masih keinget kontrak. Jadinya antara buat tahun sekarang, entah di buyout atau entah emang gak bisa kemana-mana. Ada kontrak lah. Emang lu pikir tim stakan, misalnya kayak nih tim stakan tuh misalnya kayak tim MAG. Itu aja kan si Dalul. Kemarin aja di streamnya Yuka kalian udah pada tahu kan kalau misalkan mungkin tim MAG nggak ada karena tim stakan. Kalau tim stakan itu biasanya emang kayak gitu, gampang kayak bubarnya gitu loh. Soalnya kan nggak keikat kontrak, terus playernya pasti dilirik tim-tim lain juga gitu. Lu di tim baru lu main apa Dal? Role-nya? Itu spill itu boleh gak sih? Apa gak boleh? Kalau main 4 sih harusnya. Ah, di tim barunya main 4 guys. Dalul offline udah gak ada lagi nih berarti nih. Cuman 1 bulan doang nih. Iya, main rest doang gitu. Bro, kalau misalnya lu tawarin jadi mid-nya gimana bro? Mau gak lu bro? Kalau bisa bayat mau. Tuh, liat denger Dal, gue bilang. Yaudah lah bro, pakai tabungan gue ya dah. Di bleed sampai TI bang. Harusnya ya, kalau misalnya bleed nggak ngelepas atau misalnya kayak gue main lagi di bleed, nggak ada yang tahu. Tapi kalau disuruh main lagi, lu mau main kan bro? Mau nggak mau anjing, kan kalau udah tekan kontrak gitu. Iya itu, nggak bisa tolak kan kalau dia yang pengen main. Tim, oh kalau regionnya boleh di spill nggak Dal? Nggak. Kenapa? Region. Oh region. Boleh. Yang kalau nggak boleh nggak apa-apa juga. Nggak boleh sih katanya. Nggak boleh guys. Kalau kalian mau nanya lah, soal Saria ya. Jadi lu nggak mau ngetim sama Babang, Dal? Babang nggak. Gimana? Maunya malu bro. Katanya. Jadi kalau digalin Babang sih, Dal? Nggak tahu deh Jikroy soalnya. Oh alasannya karena Jikroy ya. Oke, diterima dulu. Katanya kalau misalnya dia main bareng lu bro, udah bisa bantai-bantai dunia bro, katanya. Oh emang bilang gitu? Enggak, bohong aja. Sumpah demi Allah. Tuh, gue demi Allah. Lu gak pernah muji apa-apa tentang gua, Dal? Enggak, serius bang. Tuh, serius. Kalau kita ngomong gitu kemarin. Tachibana bersaudara kayaknya. Tachibana bersaudara. Iya. Katanya anjing, sempat kayak misalnya Mikoto gak ada tim kan. Maksudnya gak ada ini kontrak. Anjing misalnya gue bisa tim sama Mikoto sih, bisa itu tembus ini. Cuman masalahnya Bleed malah pengennya DJ kan. Yang main RP tiap hari. Goblok. Ya boleh sespil itu anjing. Tuh, jadi maksud lu mid Garuda enggak jago? Dalu. Enggak gitu, tetap aja. Obang jago, tapi enggak. Nih, sumpah viewer ini cok. Viewer Romi anjing jadi ketular. Kok gua, bro? Lu. Terus yang bikin timnya siapa? Dalu. Iya, yang ninggalin. Hah? Yang bikin timnya Dalul, yang ninggalinnya Dalul, wow. Enggak, Dalul, lu yuk ninggalin gua yuk. Sedihin gua. Wow. Kayak, babang gua suruh main mid, gua tinggal. Wah, udah nyuruh ganti role orang, terus ngajakin Jikro yang lagi fokus kuliah, terus ditinggalin. Bisa Yuka fokus podcast kan? Iya, Yuka yang harusnya streamnya banyak, tapi gak susah gara-gara ada latihan, jadi ditinggalin ya Yuka. Hah? Tapi lu bakal main di ini sampai beres, Dal? Nah itu gatau, gua belum nanya bang. Nanti lu bukannya ada rencana mau kuliah, itu berarti gak jadi? Nah ini gatau. Soalnya kan timnya belum apa sih namanya? Belum fix? Belum. Kalau fix sih katanya udah dapat green light katanya dari sponsornya. Tapi kan dibilang katanya sampai TI kan? Nah tapi ya gua pikir kayak sampai dia. Penghuni Bekasi baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Yang ninggalin sampah. Pos 5 yang ditinggalin juga sampah. Sesama. Terus kalau mulai kuliah tuh tahun depan apa akhir ini? Akhir tahun September, akhir tahun September gitu biasanya. Bisa dong berarti itu. Kalau lu masih mau pikiran lanjut kuliah. Umur lu berapa sih, Dan? 22 tahun ini. Kalau menurut lu gimana, Yok? Lakuin yang enggak bakal lu sesalin aja, Bro. Anjay. Laki-laki mah emang mesti ngambil keputusan berat. Tanggung jawab aja. Benar, tanggung jawab apa yang udah lo ambil ya? Yang kalau gagal jangan nyalin orang ya? Tuh. Kalau misalkan ini bang, misalkan jangan sampai kalau Bleed bubar terus dia ajakin, mau gak bang? Kemana gitu? Gak ketemu gue.
Maksudnya apa nih, diajakin kemana? Ya, misalkan. Oi, ke tim lu, susah amat sih anjing. Ya, ke tim gua maksudnya. Gua pengen main sama lu bang, sumpah dah. Kenapa emang, kenapa? Gak apa-apa. Itu kayak confess ini tuh, surat cinta ya? Ya, confess surat cinta itu. Kenapa emang? Pertama, kan lu ini kan ya, meet paling GG di Indo kan? Nah terus ya itu gua. Minat ya, Jingo baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Gua ya pengen ini sih. Ya pengen main sama lu aja. Udah gitu aja. Enggak tahu gimana jelasinnya. Intinya dia suka lah sama lu, Pong. Ya intinya suka lah, intinya suka lah. Nah, sekarang lu enggak perlu ngasih jawabannya sekarang, Pong. Kan. Intinya dia udah ngatain pertanyaannya. Mana tahu ada yang ngajakin ini kan. Lu nge-team terus dia bisa rekomendasi gua lah gitu. Dia cuma ngutarain, lu berhak gak jawab, tapi lu berhak tahu sih perasaan dulu gimana. Ya, oke. Kan kalau DJ habis ini apa sih namanya? Habis Dota dia LAP kan sendiri-sendiri. Kita bisa tuh keluar atau ini gitu. Oh, ngedate ya. Iya, ngedate. Lu suka makan apa, Pong? Kok jadi aneh gitu. Jadi aneh sih bicaranya. Soalnya ini juga bang, kayak waktu gue liat lu ini kan, yang ngebahas replay Mamang Daya, kayak GG gitu kan. Nah gue pengen ini, pengen kayak ada dapat ilmu dari Sadaya gitu. Nah, kayak gitu lah. You can't change. Intinya waktu lu bahas replay si Daya, dia ada rasa cemburu gitu lah. Bukan anjir. Jadi pasti ada satu hal yang bisa lu lihat hari ini biar pos 4-nya tambah ini. Yang harus lakuinnya gimana gitu. Itu macet. Pengen nyari yang sekarang lagi hilang aja. Biasanya lu di komen-komenin itu kan. Kayak setiap bahas replay. Tsukiyo. Mino moyo suka. Jadi aneh banget tensionnya, jadi aneh banget sumpah. Ya, aura jadi aneh gara-gara lu yuk, kocak. Heidi sibuk ngapain? Heidi udah kerja real life. Kerja apa lu, yuk? Ada yang nanya tuh. Gua beli anak orang. Aji? Hah? Aji? Gua beli anak orang. Wow. Wah. Kerja di BUMN, geng. Eh. Kelas banget lu, yuk.